barang kayaknya sih ada lonjakan setiap pagi. Pengennya ya? Pengennya iya, pengennya. Tapi ya kan keadaannya orang begini. Iya sih, karena peraturan pemerintah itu lagi ya Pak ya? Untuk kenaikan harganya sendiri, sampai berapa persen Pak kira-kira? Kalau kita menurutin dari kantor aja. Berapa persen Pak kira-kira? Dari atas, bukan kita naikin sendiri. Enggak, untuk kenaikan harganya kira-kira ya, sampai berapa kalau persen? Kalau yang litarnya kena pas kena. Dari? Dari harga 24. Berarti hampir 2 kali lipatnya ya? Iya. 50% lah ya? Iya, kalau harga. Emang harganya harga lebaran. Oke. Sebenarnya kan ini kan udah hamin kalau menurut iya. 5. Apalagi ada peraturan pemerintah harusnya mudik lebih cepat ya. Itulah itu. Kalau mau siaran pasti dulu. Eh, ada orang lagi siaran gua dikasih. Enggak apa-apa dia disuruh diterkam enggak apa-apa. Jangan bohong, jawab sejujur-jujurnya. Ya jujur kalau saya mah. Emang keadaannya lagi begini, sewanya enggak ada, pemudiknya. Itulah. Berarti yang masalah sekarang tuh penumpangnya pada takut ya Pak ya? Takut karena peraturan pemerintah itu sendiri. Terus yang kedua takut karena virus ini juga kali ya? Kalau orang agen sih pengennya ada panennya orang itu tahun sekali. Terus mau nanya Pak, harapan kedepannya Bapak gitu misalkan untuk mudik ini kayak gimana tuh Pak? Ya kurang tahu ya, belum ada informasi kan. Harapannya Bapak? Ya. Harapannya Bapak? Ya nggak tahu ya, kurang-kurang ini lah, masih belum kita ngituin. Nggak, maksudnya apakah pemudik tuh harus mudik lebih awal atau kayak gimana ya, gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini segini ya, kita kalau kita diajak. Terus untuk apa namanya? Kan kalau berarti kalau nggak ada penumpang berarti busnya tuh perpal ya, gitu perpal ya? Perpal semua. Oh berarti perpal semua. Untuk hari ini udah berapa tarikan Pak? Hari ini udah ada berapa tarikan? Pemberangkatan mungkin hari ini saya tuh ya kan, kalau kita kan Sumatera. Kalau Sumatera tuh semuanya tuh udah masuk tuh udah dua. Udah dua hari ini? Dua unit. Tapi penumpangnya dua satu penumpangnya untuk Sumatera. Oke, permisi dengan Bapak siapa? Saya lupa nama, nanya nama. Parastim. Kerja di PO ini sebagai apa, Pak? Kerja ya, sebagai kita bagian lapangan aja. Oh, bagian lapangan ya? Bagian lapangan. Oke deh, Pak. Makasih kalau gitu ya, Pak ya. Sama-sama.